Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Haji Ahmad Said terus memberi peringatan kepada semua pelajar tajaan kerajaan agar tidak menyertai sebarang aktiviti yang tidak berfaedah sepanjang berada di pusat-pusat pengajian tinggi di dalam dan luar negara. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pelajaran. Begitu juga hari ini beradanya demonstrasi bersih. Kononnya pilihan raya tak bersih. Sedangkan pelajar tak pernah mengundi lagi pun. Dan saya beri amaran kepada anak Terengganu yang pinjaman dan sebagainya tengah-tengah jangan sekali-kali terlibat dan program-program yang tidak berfaedah. Bahawa ini kerajaan negeri Terengganu telah pun membatalkan pinjaman anak Terengganu yang berada di Mesir seramai 9 orang. 2 orang padanya pelajar perubatan. Dia berdemonstrasi pakai baju bersih naik dari Terengganu. Tidak, okey, tak apa. Dia melanggar peraturan kita, kita batalkan. Hari ini kelepok, tak ada duit nak belanja. Baru ni ada seorang bapa datang jumpa saya. Dia kata saya tak mampu dah tu. Mula saya mampu lagi, tepat-tepat gadang golok. Tapi sekarang kau kajang pun habis tak boleh. Saya tak inilah sikapnya. Bila kita minta dia beri alasan kenapa, dia kata saya dah tahu. Kata. Saya pergi tengok apa kau beri baju kuning, saya pakai baju kuning. Orang suruh dera saya naik dera. Taukah pelajar universiti buat perubatan atau kalian. Beliau berucap pada majlis penyampaian bantuan persediaan Yayasan Terengganu ke Institusi Pengajian Tinggi Peringkat Matrikulasi dan Diploma sesi 2012-2013 di Stadium Tertutup Gombadak, Kuala Terengganu. Beliau menambah kerajaan akan bertegas serta menarik balik pinjaman jika terbukti mereka melanggar perjanjian dan perkara sedemikian telah berlaku terhadap 9 pelajar tajaan Yayasan Terengganu yang menuntut di Mesir baru-baru ini. Menteri Besar kemudiannya menyampaikan bantuan persediaan kepada 2,577 pelajar yang berjaya menyambung pengajian di peringkat matrikulasi dan diploma ke institusi pengajian tinggi di Semenanjung dan Sarawak membabitkan peruntukan 1.5 juta ringgit.